lagi di channel aku di sesi unboxing barang. Hari ini aku mau unboxing lagi suatu barang nih, paketnya tuh ya mam ya, wah besar sekali. Ini adalah sebuah pot terakota ya. Waktu itu aku udah bikin beberapa video tentang pot terakota. Nah ini pun sama, cuman ini maksudnya sama belinya di satu toko yang sama, cuman ini modelnya beda, bentuknya beda, pokoknya lebih cantik dan lebih lucu banget. Ya langsung aja kita unboxing. Harus buka dari mana karena bentuknya besar sekali. Ini sih amamnya, karena aku, kenapa aku beli lagi toko tersebut, karena waktu aku beli tuh barangnya bagus, murah, dan yang pasti aman ya mam. Ini paketnya sudah terbuka dan ini adalah paket yang pertama tuh ya mam ya. Ini paket yang pertama, jadi aku pesen 5 pot yang lucu-lucu. Nah ini pot yang pertama tuh ya mam ya. Oke kita buka aja apa isinya pot yang pertama ini. Semoga nggak pecah ya. Semoga nggak pecah potnya. Wow, kayaknya aman banget ya. Ya mam ya. Jadi lapisin lagi dalamnya. Oke, sekarang kita buka lagi. Masih ada bubble-nya di sini. Gemes aku bukanya. Gemes banget. Aduh. Bentar nih, agak penuh perjuangan ya bukanya. Enggak apa-apa ya. Biar aman potnya. Oke, ini dia pot yang pertama, Mam. Dadah. Wow. Banget. Ini potnya gambar Teddy ya. Gambar Teddy-nya lagi terbalik ini ya. Tapi dia lagi terbalik. Ada kakinya di sini. Cantik banget. Ini pot yang pertama ya, Mam ya. Tuh, gambar Teddy. Oke, kita taruh dulu. Kita buka lagi pot selanjutnya. Ini dia kotak kedua. Kita unboxing. Pot yang kedua, tada! Wow. Ini gambar cewek gitu ya, mam lagi melamun. Kemarin aku udah pernah beli, cuman bukan yang melamun gini ya, yang lagi merem aja. Ini yang merem dan melamun. Lihat. Oke, ini pot yang kedua. Nah sekarang kita buka kotak yang ketiga. Ini dia mam, ini kotak yang ketiga ya. Kotakku yang ketiga nih ya, kita buka. Oke, kita unboxing. Kita buka lagi dalamnya ya, ada bubble-nya. Oke. Ini dia pot yang ketiga. Wow. Lucu sekali ini. Ini gambar anjing gitu ya mam ya, lucu banget. Tuh lucu banget ya. Wow, lucu sekali. Oke, selanjutnya next kita mau buka kotak yang keempat. Ini dia kotak yang keempat, mam. Oke, kita unboxing. Dan kita buka isinya apa. Wow, ini lucu sekali. Dan ini dia pot yang keempat. Wow. Gambar apa ya? Gambar teddy bear ya. Ini yang keempat. Dan sekarang ini kotak yang kelima. Kita unboxing. Masih ada bubble-nya, kita buka dulu ya. Wow, cantik sekali. Dan ini dia pot yang kelima. Tadaa.
Itu gambar apa ya? Ini gambar tupai ya? Cantik banget. Ini pot yang kelima, cantik. Nah, semuanya udah aku unboxing ya, Mami. Ini lucu banget sih. Lucu-lucu banget tuh, potnya lucu-lucu banget. Nah, kenapa aku belanja lagi di toko ini yang kemarin aku sudah pernah beli? Karena di toko ini tuh amat sangat bagus ya, Mami. Ya, bagusnya kenapa? Pengirimannya tuh super cepat dan juga pengemasan barangnya tuh aman banget. Karena kemarin aku sempet pesan terakota di luar kota, itu pengemasannya aman. Cuman gak tahu kenapa ya, terakota aku bisa pecah gitu, kecewa banget. Tapi di toko ini aman banget, pengirimannya cepat. Dan satu lagi, dia tuh selalu menyediakan bonus. Kemarin aku dapat tempat pensil, hari ini aku dapat tas yang lucu hadiahnya. Nah, terus dia tuh bahannya tebel banget ya, terakota itu tebel banget ya, Mam. Gitu isinya tuh. Ya kalau yang kemarin aku pesan emang beda sih harganya ya, lebih murah. Tapi ini pokoknya terakotanya bagus banget dan paling murah ya di antara toko-toko yang lain kalau menurut aku. Nah, untuk harganya itu beda-beda banget ya, Mam ya. Untuk yang pertama, ini terakotanya, terakota yang ini, yang gambar cewek ini, harganya Rp24.000 tuh ya. Rp24.000. Yang gambar anjing ini juga Rp24.000 tuh. Terus untuk terakota yang teddy terbalik ini, harganya Rp29.000. Lalu yang tupai ini juga Rp29.000. Yang paling mahal itu terakotanya adalah terakota yang ini dari bereng ini beda sendiri ya, ini harganya Rp34.000 tuh. Yang bahannya sih tebel banget ya, Mam, kayak cantik banget. Nah, kalau ada yang mau beli juga kayak aku, terakota karakternya yang cantik-cantik ini nih, Mam, tuh aku kasih linknya, link tokonya di Shopee. Ini nama link tokonya nih, Mam ya. Pokoknya tuh pengirimannya cepet banget, pengirimannya, pengemasannya aman banget, dan juga selalu dikasih bonus. Yang pasti keren banget produknya, gak nyesel ya, Mam ya. Baik, sekian aja video aku tentang unboxing barang. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel aku, dan klik tombol like dan juga komen bagi kalian yang suka video ini, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di sesi unboxing barang selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.